kami melakukan penanganan yang 1372 ya penggelapan, dan salah satunya melibatkan oknum anggota dari kepolisian. Kronologis dari kejadian ini, ya kami mendapat laporan dari masyarakat ya, bahwa dua buah mobil yang dipercayakan kepada tersangka satu ya, ini Mangal Hendra ya, alias Mangal. Kemudian ternyata dalam beberapa bulan tidak mengabari atau tidak menyetor gitu sebagaimana yang diharapkan oleh pemiliknya. Terus dia dilaporkan bahwa ternyata kedua kendaraan tersebut sudah dipindah tangankan ke orang lain gitu.